tetaplah di Foodie with Rudy. Kita lanjutkan resep kita selanjutnya ya. Saya akan membuat yaitu ice cream vanilla chips dengan kelapa puan. Nah, enak banget ya. Nah, seperti biasa saya sudah siapkan bahan-bahannya. Ini ada nata de coco sirup ya, kemudian ada selasi, ada kelapa puan dan es batu yang akan dicampur dengan fondant es krimnya. Nanti tinggal dikocok sampai dia mengental, kemudian dimasukkan kontainer, dimasukkan ke dalam lemari es, 4 jam nanti sudah selesai. Ya ini pemirsa dari tadi ya, saya nggak tahu telat makan, nggak tahu salah makan, ini lambung saya ada masalah nih ya. Sebetulnya kalau mengatasi mah, nah selalu dengan promah, apalagi ada promah cair seperti ini, saya seneng banget. Ini tinggal disobek ya pemirsa, seperti ini, kemudian kita tinggal minum seperti ini. Cepet, nggak ribet, dan enak lagi rasa minnya pemirsa ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nih, sudah mulai enak lambungnya ya. Nah, ini kita masukkan es batunya, air es ya, yang masih ada es batunya lebih bagus karena kadar dinginnya itu masih tinggi ya kalau ada es batunya ya. Kita masukkan tepung fondant, kita pilih yang magic ice cream ya, yang rasa vanilla choco chips ya. Fondant tepung olahan siap saji, pilihan ibu Indonesia, lezat, mudah, dan terjangkau. Ya. Ya, kita campur dengan air esnya. Kemudian kita kocok dengan speed tinggi. Mudah sekali menurut saya, lebih cepat bikin sendiri daripada kita pergi ke supermarket ya untuk membeli ice cream. Nih, sudah. Nih, kita melihatnya kalau dia sudah tidak menetes berarti sudah cukup ya. Tadi di dusnya itu ada coklat chipsnya. Nah, ini bisa kita masukkan. Kemudian kita aduk lagi ya. Baru kita masukkan dalam kontainer. Nih, saya sudah ambil tempatnya. Wow, es krim vanilla dengan coklat chip sudah siap. Apalagi ditambah dengan kelapa puan. Ini sedap sekali dihidangkan sebagai pencuci mulut. Tetaplah di Foodie with Rudy.